Sarangnya coki-coki. Dan ternyata ini kita udah harus check out. Sudah rausgeschmissen. Eh gila aja. Kesalahan mereka terus kita harus bayar. Bah. Kukuk. Bah. Ini abang kocik pijama. Cup. Sorry, pijama. Sarangnya coki-coki. Pergi liburan nyari Netflix juga demi Korea coki-coki. Ayo semprot-semprot dulu, semprot-semprot titri. Bang Kocik udah bobo, aku lupa. Sobi. Aku mas kedas. Kocik black no sitzen, mama tutup. Sama itu kakak. Ada dua tempat tidur bonus, nggak ada yang tidurin. Tenang. Minggir. Minggir. Buka mata. Selamat pagi dari staycation kami. Selamat pagi. Nangis aku tuh. Ayo kita cari sarapan. Masih handukan. Jadi ini kita harus ngambil sarapan di luar. Karena di hotel tidak dibolehkan menyajikan sarapan karena koronces. Jadi kita harus pergi ke bakery gitu. Kebetulan ini kan ada stasiun kereta dan di dalam situ ada toko bakery. Mama tahu banget. Plus ada Starbucks juga sih sebenarnya seharusnya, tapi nggak tahu udah buka apa belum.
ini yang dari jam 5 bangun nih. Aduh. Terus bobo bentar karena nen, terus bangun lagi, terus nangis-nangis mamanya pergi mandi. Nah, ya kita beli sarapan dulu. Ya, di hotel nggak ada sarapan. Dan ini kita sudah di dalam stasiun kereta. Banyak pilihannya ya. Mama lihat di sana ada Starbucks. Kita mau sarapan, mau brunch sebenarnya. Ini menta. Yang menta ada teh. Ini menta teh. Papa tea itu kita kopi. Ya, papa susu juga. Iya, ada es high susu kula ada. Skip soup. Terus ada ini, ada croissant dengan ham sama ini, oh? Gak mau. Koko croissant. Ini juga ada croissant lagi nih. Ya di mie malah croissant ada sih. Ya itu hot chocolate. Dan ternyata ini kita udah harus check out. Ya gitu, agak kaget juga sih. Tadi kita ke resepsionis. Rupanya kalau kita seperti apa rencana awal gitu lebih lama di sini karena kita waktu musim gugur kemarin kan mau 2-3 malam gitu kan harus pindah kamar, nggak tahu kenapa. Terus aku sama abang bilang nggak mungkin lah kita pindah kamar, ya ampun gempor banget ya kan dengan pasukan begini. Tapi nggak tahu sih di lantai berapa, ini kita di lantai 3. Tapi ya dibilang gitu, nggak ada pilihan lain, harus pindah kamar. Dan harganya beda katanya, kita yang kaget gitu loh, kok bisa harganya beda. Jadi satu malam harganya berapa, terus malam berikutnya sama berikutnya itu harganya beda gitu loh. Terus aku bilang, loh kok bisa? Ya karena kemarin tuh rupanya yang malam pertama ini kita kemarin itu masih harga lockdown katanya. Ya aku yang heran-heran yang nggak bisa dong, masa kita stay di hotel, stay di kamar. Itu harganya beda-beda kan nggak mungkin ya, tapi kita cari stay hotel yang lain, nggak tau lah ini. Jadi kita nih brunch aja dulu. Kita ada waktu sampai jam 11. Terus nggak tahu deh. Gila itu harganya itu beda banget gitu loh, gengs. Dan ya aku terkaget gitu ya, nggak mungkin lah. Belum lagi kita bayar garasinya lagi. Memang aduh, dari awal kita mau holiday itu ada aja kayaknya. Something yang bikin pusing gitu loh, gengs. Ya udahlah, ntar ini mama sambil ngebrunch sih, sambil mau searching dah. Kalau gitu
kita stay entah di mana lah ini. Luar biasa. Makanya aku kan packingnya itu 2-3 hari gitu loh, koper. Aduh, agak aneh loh tadi. Aneh pokoknya. Ya nggak tahu ya, mungkin karena udah nggak lockdown lagi, jadi banyak turis gitu kan. Mama sarapan dulu deh. Finally, kalau ke Bina selalu beli ini, demen banget. Karena di kampung kita nggak ada, gengs. Luar biasa. Pusing aku. Ora, soe dia beli enggak? Veramente. Kayaknya kesalahan programnya mereka deh. Kalau saya minta maaf, masa kita yang disuruh bayar lebih banyak, kan aneh banget. Tapi nggak cukup, kan? Ini gimana nih? Mama jadi nggak bisa makan dengan tenang kalau kayak gini. Sultan, ya ampun. Aduh, ada-ada aja deh ini liburan kita. Belum pernah ngalamin yang kayak gini. Pada pindah-pindah kamar, ya udahlah. Kita seharian bakalan kelilingin kota dan pulang tengah malam gitu aja dah. Karena nggak dapat tempat lagi karena last minute susah. Wir sind rausgeschmissen. Ayo, 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 let's go. Bawa tanaman sultan ini. Iya, kocik. Luar biasa, gengs. Jadi, ini karena udah nggak lockdown, itu hotel full. Dan kita udah nggak dapat kesempatan karena last minute banget. Kita udah nelpon hotel yang biasa kita nginap kemarin. Jadi pas kita mau booking lagi nggak bisa. Padahal kita udah 3 kali itu nggak cancel di hotel itu. Makanya kita ke hotel yang ini. Kamu duluan ya. Aku telepon ada setengah jam. Kesana sini, aduh susah deh last minute. Ada sih dapat kayak privat apartemen gitu dan agak jauh dari sentrum. Dari sentral kita nggak mau. Ya udahlah. Jadi aku sama abang mutusin kita seharian staycation di sini. Terus ntar pulang tengah malam deh gitu. Pas jamnya anak-anak bubu gitu loh. Jadi kita masih bisa menikmati satu harian. Toh ke hotel kan juga cuma bobo doang sampai besok ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Aduh. Ini liftnya super kecil. Aduh. Ayo. Oh bisa. Ini ya, kayak gitu, nggak tahu ini kesalahan sistem mereka gimana. Mungkin nanti di resepsionis kayak gimana lah, ya udah.
aku udah cukup pusing lah mikirin ini semua, gengs. Yang penting staycation kita udah terlaksana. Ya udahlah. Ya enggak. Mimi-chan. Bookingan terakhir itu kita 4 hari 3 malam loh. Yang waktu awal musim gugur mau kesini. Terus habis itu lockdown. Kita booking lagi. 2 malam 3 hari. Terus ini booking lagi 4 hari 3 malam. 3 hari 2 malam ini. 3 hari 2 malam. Ternyata yang di sistem mereka adanya cuma 2 hari 1 malam. Gak ngerti deh, gengs. Kita diusir. Kata abang kita didepak dari hotel. Ya gila aja. Kesalahan mereka, terus kita harus bayar kamar untuk malam berikutnya lebih mahal, jauh lebih mahal. Gila lah. Karena abang tuh bukan tipe yang demen komplain-komplain, berantem, discuss gitu loh, gengs. Jadi ya dia ya udah, kalau begitu ya udah gitu loh. Kalau aku mah tadi maunya diskusi, tapi udah langsung dipelototin abang. Gila lah, kesalahan bukan kesalahan kita kan? Aduh. Munyak. Munyak. Thank you.